Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut ada 3 jenderal mencela-mencele atau tidak bisa dipercaya karena tidak konsisten dalam pernyataan dan tindakan. Ganjar bahkan blak-blakan menyebutkan nama 3 jenderal tersebut. Ketiga jenderal yang disebutkan Ganjar adalah Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, dan Agung Gumelar. Mereka disebut mencela-mencele lantaran mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Ganjar mengatakan, ketiga jenderal itu pada Pilpres sebelumnya pernah menyebutkan bahwa pecatan TNI tak layak menjadi pemimpin. Namun saat ini Luhut, Wiranto dan Agung justru mendukung Prabowo dalam ajang Pilpres. Oleh karena itu, Ganjar mengaku bingung dengan ketidakkonsistenan 3 jenderal tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam acara deklarasi keluarga besar Purnawirawan TNI Polri dukung Ganjar Mahfud di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu 7 Februari. Ganjar mengaku kecewa dengan sikap 3 jenderal tersebut. Menurutnya, seharusnya elit politik memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ganjar mengatakan, dengan tindakan menca-mencele, masyarakat akan menganggap jika politik hanya sebagai ajang mencari jabatan atau kekuasaan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.